Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Petani Muda. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah, sahabat tani, sekarang saya lagi sedang persiapan tanam padi ya. Insya Allah besok kita mau tanam ya. Dan sekarang kita mau tabur dulu pupuk dasar ya, organik. Nah, ini sudah ada yang mau panen, ada yang sudah pupuk pertama, dan ini tempat saya masih mau tanam. Nah, di sini nanti kita mau sistem tanam menggunakan sistem HT ya. Jadi ombol dan bibitnya mudah. Nah, jadi tujuannya itu yaitu agar nanti mempercepat proses panennya, yaitu kisaran seminggu ya, seminggu sampai 10 hari ya, dia lebih cepat dari biasanya. Nah, jadi sekarang kita mau tabur pupuk. Halo Mas. Nah, ini sama Mamas. Kita mau tabur pupuk organik ya. Nah, ini harganya sangat murah sekali ya. Ini pupuk organik. Ini banyak di kios-kios ya. Ini kandungannya yaitu C organik 15%, C atau N rasio kurang lebih 25, pH 4 sampai 9, kadar air 8 sampai 25. Nanti ya, diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia. Nah, jadi petroganik ini ya, ini saya gunakan sebagai dasaran ya sahabat tani. Nah, di sini nanti kita mau uji coba ya. Ini luas lahan setengah hektar ya, cuma setengah hektar kurang ya, setengah hektarnya tuh sampai sini. Nah, tengah-tengah sungai ini. Nah, jadi ini setengah hektar kurang lebih dipotong kurang lebih 5 meter ya. Jadi setengah hektar kurang, nah, dipotong 5 meter. Nah, cuma nanti kita akan coba untuk lahan setengah hektar ya, kurang lebihnya ini kita mau targetkan tembus di angka 8 ton ya. Jadi kita mau targetkan insya Allah mudah-mudahan tembus 8 ton ya. Nah, jadi untuk tips-tipsnya, kita lagi mencari beberapa referensi untuk memacu pertumbuhan tanaman padi saya di sini nanti. Nah, adapun untuk varietas padinya yang saya tanam yaitu Impari 32, meskipun potensi hasilnya yaitu 10 sampai 12 ton per hektar. Nah, ini saya coba untuk setengah hektar dapat 8 ton ya, berarti kan 16 ton per hektar. Nah, artinya berhasil atau tidak, yang jelas kita ada upaya, berusaha ya agar bisa tercapai ya sahabat tani. Nah, adapun nanti kita akan buat part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Yang jelas untuk memacu proses apa ya, untuk sahabat tani ya, untuk sahabat tani agar bisa melihat urutannya ya. Jadi tahapan 1, tahapan 2 dan tahapan 3. Nah, memang untuk channel YouTube Petani Muda ini khusus saya update untuk lahan 1. Nah, sahabat tani kalau mau lihat di apa yang lain seperti Ngaos Mawar, IF8, terus AGT303, Sarimbu dan yang lainnya, sahabat tani bisa cek di channel YouTube Henry Tani ya, HENRYTANI. Nah ya. Nah, adapun yang di sini kita khusus untuk Impari 32 dengan sistem target yaitu 8 ton per hektar. Mas Mursono langsung yuk. Disuwek langsung diunggah nih ngono. Jadi, nah, untuk sistem tebarnya kita nggak tebar seperti pupuk ya sahabat tani. Jadi kita sobek langsung kita bawa ke sana gitu. Sobek tengah kalau mau, John. Sobek tengah ya. Bekak tengah dulu kok anu semen. Panggul langsung. Oke, guys, masing pipin aja. Nah, jadi kita tabur sebelum apa? Tanam ya. Jadi besok tanam, sekarang kita tabur pupuknya. Nah, adapun untuk pemupukan seperti urea, NPK dan yang lainnya, untuk di lahan ini kita akan kurangi dosis urea ya sahabat tani. Jadi kita akan kurangi untuk penggunaan pupuk urea. Akan tetapi kita akan maksimalkan untuk NPK dan nanti KCL ya. Mudah-mudahan nanti kita ada rezeki, kita akan
tambahkan KCL untuk pemupukan yang kedua dan yang ketiga. Nah, insya Allah kita akan buat 3 kali pemupukan untuk di lahan ini. Dan untuk ureanya sendiri kita akan kurangi dosisnya ya. Nah, seperti ini lahannya ya sahabat tani. Nah, nih. Jadi kita akan optimalkan, kita akan maksimalkan agar nanti bisa sesuai harapan. Dan padi yang saya tanam ini yaitu Impari 32 turunan ya sahabat tani ya. Jadi Impari 32 turunan dari label putih ya. Jadi ada teman petani di daerah kami yang tanam Impari 32 label putih. Nah, itu dirawat secara khusus. Jadi lalu diturunkan ya. Nah, sekarang baru kita mau tanam di lahan satu saya ini. Nah, di lahan satu saya ini mau kita tanam padi yaitu Impari 32 turunan dari label putih. Nah, luas lahan 1,5 hektar. Dan nah, ini nanti kita akan rapikan lagi ya. Nih pematang-pematang yang seperti ini kita mau rapikan lagi ya, tujuannya nanti agar air itu bisa dikendalikan ya sahabat tani, atau terkendali. Oke sahabat tani, sampai sini jangan lupa di subscribe. Alah, pupuk susah lagi. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Petani Muda. Memang untuk di lahan ini kita mau semi organik sahabat tani. Nah tuh coba lihat nih mampasnya nih, cara naburnya langsung diwarai-warai masih. Nah, jadi bawa jalan langsung ditumpahin. Nah lurus. Nah kayak gitu sistemnya. Nah tuh ya sahabat tani. Nah jadi kita buang seperti itu, jadi tidak perlu di abiar-abiarkan ya. Nah seperti itu. Jadi sistem penaburannya seperti itu sahabat tani. Yang penting satu kandi, satu karung ini bisa tembus sampai ujung sana. Nah gitu. Oke ya sahabat tani, sampai sini jangan lupa subscribe channel YouTube Petani Muda. Pantau terus bagaimana perkembangan tanaman padi saya nanti di lahan satu ini ya, luas lahan 1,5 hektar yang kita mau uji coba ya, untuk tembus target minimal 8 ton per 1,5 hektar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.